Halo Mas, namanya siapa ya? Nama saya Ahyar. Dari mana Mas? Dari Fatmawati rumahnya. Oh, dekat lah sini ya. Mas mau nanya ini di Indonesia Open 2023 ngejagoin siapa nih? Saya sih mau lihat nonton permainan Joey. Joey ya? Iya. Joey ya. Saya sih kita ikut jalan nih. Kalau dari luar siapa? Ada jagoan yang lain? Saya lupa dari Thailand Itika Boom, saya lupa namanya. Oh, Itipat ya? Itipat ya. Oh, oke, okay. Siap-siap. Makasih ya Mas ya. Oke, empat berdi secara beruntun di hole berapa aja bisa diceritakan seperti apa Anda melakukan hal tersebut? Jadi ini berdi di hole 14 sampai 17 ya, 14, 45 di oke, justru nggak bagus, bangker lay up tapi tercatat bagus on 2 meter masuk. Di hole berikutnya juga di oke di arah kanan on 5-6 meter masuk juga di lebih ketolong dari patinya sih. Terus tahun depannya juga jauh banget, mungkin 10 meter lebih masuk. Okay. Dan yeah, di terakhir juga sekitar 4 meteran juga masuk. Dia 18 tadi, ada cerita apa? Anda sempat mengulang lagi second shotnya? Ya jadi tadi mungkin salah keputusan aja sih. Oke. Okay. Jadi mungkin mukulnya memang kurang pas, second shotnya mulai up, terlalu kiri. Tapi salah keputusan clubnya, jadi keputusan bahwa oh kalau agak kiri itu kirinya berapa kita dihitungkan tadi. Terkait dengan under 6 ini, apakah ini adalah lowest record Anda di katanya tadi bilang sudah 4 kali berada mengikuti Indonesia Open? Ya kalau di lapangan ini untuk turnamen Indonesia Open ya hari ini peran terbaik. Oke. Okay. Ya, jadi sebelumnya 3 under kayaknya kalau di Indonesia Open. Oke, okay, ya. Oke, okay, for tomorrow, second round seperti apa Anda akan melakukan game plan-nya? Game plan-nya sama semua, jadi tidak ekspektasi apa-apa, karena ya, di sini hanya untuk bermain, saya punya mindset hanya berekreasi. Gitu. Oke, okay, Aki, okay, thank you.